warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani, NPM 1940-10-2014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang muscular system. Adapun pengertian sistem otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh organisme yang mampu berkontraksi dan dipengaruhi oleh stimulus dari sistem saraf. Kemudian, otot merupakan suatu organ atau alat yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh ikan. Gerak sel terjadi karena sitoplasma merupakan bentuk pada sel-sel. Sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang disebut miofibril. Kemudian, miofibril yaitu struktur filamen yang berukuran sangat kecil yang tersusun dari protein kompleks yaitu filamen, aktin, dan miosin. Kemudian, fungsi otot. Untuk gerak melalui koneksi langsung dengan sistem rangka dan saraf. Kemudian kedua, gerakan yang lebih halus untuk mempertahankan posisi vertikal atau postur. Kemudian membantu untuk menghasilkan panas karena dan sistem katabolik yang berkaitan dengan aktivitas otot meningkatkan gerakan tubuh secara keseluruhan saat suhu tubuh turun secara drastis. Kemudian dapat diubah dalam struktur lain seperti organ listrik pada ikan. Klasifikasi otot. 1. Berdasarkan jenis otot licin atau otot polos. Kemudian kedua, otot bergaris. Kemudian ketiga, otot jantung. Kemudian yang kedua, berdasarkan fungsi voluntary atau di bawah rangsang otak. Involuntary tidak di bawah rangsang otak. Kemudian ketiga, berdasarkan letak. Yang pertama nempel pada rangka atau otot bergaris, yang kedua tidak menempel pada rangka atau otot licin. Kemudian otot bergaris biasanya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa atau myotoma dan embrio atau myomer. Lapisan membungkusnya disebut mioseptum. Pertama, bentuk deretan otot secara horizontal. Pertama, Cheilostomata alganata, B. Elasmobranchii dan Peleostei. Kemudian dapat dilihat ini merupakan bentuk-bentuknya. Kemudian selanjutnya otot bergaris. Yang pertama, otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang. Kemudian yang kedua, otot hipotalamus terdapat pada dasar parietal. Kemudian rahang, kemudian liver dan jantung insang berfungsi sebagai pengembang. Kemudian ketiga, otot transverse yang terdapat pada muka. Rahang dan lengkung insang akan berfungsi sebagai pengkerut. Otot yang berfungsi terhadap kawan insang pada ibu lala ialah kelompok otot transversal yang terdiri dari otot-otot konstriktor, levator, dan interradialia. Kemudian yang terakhir, otot aperindikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Otot yang kemudian otot bek atau kepala, otot penggerak rahang bawah, kemudian otot penarik eksternal, kemudian otot evaluator platini, kemudian otot penggerak rahang, dan yang terakhir otot penarik eksternal. Otot pada sirip berpasangan, yang pertama abduktor, kemudian kedua aduktor, yang kemudian yang ketiga otot tipis di antara jari-jari sirip, kemudian otot sirip tunggal, kemudian yang keempat yang ketiga otot sirip berpasangan, kemudian yang selanjutnya abduktor, kemudian selanjutnya lagi abduktor, kemudian terakhir otot tipis. Urat daging jantung. Urat daging jantung disebut juga sebagai daging miokardium berwarna merah tua. Kemudian bagian luar dilapisi selaput perikardium dan bag dalam selaput endokardium. Kemudian urat daging licin, yaitu otot usus melingkar dan memanjang untuk menggerakkan makanan secara peristaltik. Kemudian otot arteri atau melingkar untuk mempertahankan tekanan darah. Kemudian yang ketiga, otot pada saluran
pembuangan untuk menggerakkan hasil yang disekresikan. Kemudian sel ekskresi dan kemudian sel reproduksi. Otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Kemudian organ belisterik. Organ belisterik modifikasi dari sel-sel urat daging biasanya terdapat pada bagian batang ekor tidur dari 4 tumpukan keping elektrolit. Tiap keping tidur dari zat atau agar-agar halus yang di sisi lain dan di sisi lain yang di sisi lainnya dikasar. Kemudian jika syaraf memberi rangsangan baru akan baru ada lari aliran. Kemudian keping tersusun secara seri sehingga makan banyak makan besar porsi. Kemudian ada elisterik organ. Inilah elisterik organ dapat dilihat. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan bentuk-bentuknya. Itulah bentuk-bentuk dari yang dapat dilihat lebih dan kurang memperlihatkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencernaan ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Secara umum, alat pencernaan ikan yang pertama yaitu ada mulut, rongga mulut, perut, usus, dan anus. Kemudian organ pelengkapnya yaitu pankreas, hati, polikorik, kesa atau jumlah yang tidak sama. Embrio, alat pencernaannya yaitu berupa tabung dari mulut. Kemudian anus. Kemudian untuk ikan dewasa, mulai dari mulut sebagai tempat masuknya makanan ke dalam pencernaan. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Di sini dijelaskan bahwa proses pencernaan pada ikan maupun alat-alat pencernaan pada ikan. Yang pertama kita akan bahas yaitu mulut. Bentuknya itu berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan mencari makan pada lingkungannya. Pada mulut, yang pertama yaitu koliostomata atau agnata. Mulut selalu terbuka, tidak ada alat lain untuk menutup. Kemudian hagpix, dilengkapi dengan alat penghisap untuk mengambil makanan atau membuat sarang pemijahan untuk memindah batu-batu. Lamprey atau yang dilengkapi dengan gigi. Kemudian yang kedua yaitu elasmobarancia, umumnya terletak di bawah kepala. Rahang dilengkapi gigi dan pada umumnya terbentuk segitiga. Tepinya tajam untuk menggigit secara aktif. Kemudian yang ketiga yaitu telostei. Bentuknya yaitu terletak bermacam-macam sesuai dengan adaptasinya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu berdasarkan letak mulutnya. Letaknya yaitu yang pertama inferior, di bawah kepala. Kemudian terminal, di ujung. Kemudian superior, di atas. Kita akan menjelaskan satu persatu yaitu terminal. Terminal yaitu membuka tepat di ujung. Subterminal, inferior yaitu membuka agak ke bawah. Bibir atas lebih panjang daripada bibir bawah. Kemudian subterminal superior, membuka agak ke atas, bibir atas lebih pendek dari bibir bawah. Setelah mulut, ada insang. Insang berfungsi sebagai pelindung daun insang, juga untuk menghalangi makanan yang sudah dimakan, agar tidak keluar. Pada ikan gabus, yaitu ikan buas, jumlahnya jarang, keras dan runcing. Pemakan plankton, banyak, dia memakan sejak banyak, kecil-kecil, dan panjang untuk menyaring plankton agar masuk ke mulut. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, banyak
gambar pada insang tersebut. Selanjutnya itu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai di antara paha rinai atau lambung, dan lambung merupakan pembuluh darah yang pendek sekali. Kemudian kadar sukar dilihat dan dibedakan. Biasanya juga merupakan pembuluh dari gelembung renang. Kemudian ada lambung, tempat pengumpulan makanan sebelum dicerna. Kemudian, tidak semua ikan punya lambung, contohnya ikan mas. Bentuknya seperti usus yang membesar. Di sini juga dapat pembuluh koledesus yang membawa cairan empedu dari hati. Kemudian pankreas. Pada ikan mas tidak terbentuk khusus atau tersebar sebagai penghasil hormon yang membantu pencernaan. Pada vertebrata lain terdapat koledesus, pankreas yang terletak sesudah lambung. Selanjutnya yaitu usus. Usus berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan setelah diolah oleh lambung. Kemudian selain telostei, umumnya usus berspiral, menambah permukaan usus meski terlihat pendek. Kemudian teleostei, pemakan plankton dan tumbuhan. Selanjutnya usus panjang, 2 kali lebih panjang daripada tubuhnya. Selanjutnya itu ikan buas, pemakan daging, ususnya pendek, kurang lebih panjang tubuh. Kemudian ada rektum atau anus. Ini yang terakhir, yaitu umumnya terletak di mid ventral line, seperdua panjang tubuh di belakang V di depan A. Koleaka ikan hiu, kolaka ikan hiu, di ventral tubuh, pembuangan urin, feses dan genital. Elasmobranchi atau dan ikan paru-paru. Pada bagian usus berupa lambung, pelepasan sisa makanan. Selanjutnya yaitu kelenjar pencernaan. Yang pertama ada hati. Hati adalah suatu kelenjar pencernaan. Salah satu kelenjar pencernaan. Organ ini umumnya terletak di depan lambung di bawah kerongkongan, memanjang sampai belakang usus. Hati atau hepar besar, pada hati terdapat kantung empedu yang mengeluarkan cairan empedu. Yang kedua yaitu pankreas. Pankreas mensekresikan beberapa enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yakni proteasea, tripsin, dan karbohidrase atau amilase dan lipase. Sebenarnya pankreas merupakan organ yang memiliki fungsi ganda sebagai organ ekskrin dan organ endokrin. Selanjutnya yaitu kantung empedu. Kantung empedu berupa kantung tipis yang berisikan empedu. Kantung ini menempel pada bagian bawah hati. Fungsi dari kantung empedu ini untuk menampung atau menyimpan empedu atau bilus dan mencurahkannya ke dalam usus bila diperlukan. Kelompok ikan berdasarkan jenis makanannya, yang pertama ada herbivora, karnivora, omnivora, dan lain sebagainya. Untuk herbivora, ikan yang memakan tumbuhan, contohnya ikan nila dan ikan bandeng. Kemudian karnivora, ikan yang memakan berasal dari bahan hewani, contohnya ikan belut, ikan lele, ikan kakap. Kemudian untuk omnivora, ikan yang memakan berasal dari hewan dan tumbuhan, contohnya ikan mas, ikan gurame, dan ikan mujair. Kemudian yang keempat yaitu pemakan plankton, ikan yang memakan plankton, contohnya yaitu ikan belanak. Untuk pemakan detritus, yaitu ikan yang memakan dari sisa hancuran bahan organik, contohnya ikan belanak. Nah, itulah penjelasan dari sistem pencernaan pada ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarina, NPM 19401020.08. Saya akan menjelaskan sistem rangka pada ikan. Nah, sebelum itu kita harus ketahui rangka itu apa. Rangka adalah suatu susunan tulang-tulang yang membentuk tubuh. Adapun fungsi-fungsinya yaitu menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butir darah merah, menunjang, menyokong tempat menempel atau berkaitnya organ-organ tubuh, dan menentukan bentuk tubuh atau interaksi tulang dan otot. Menurut asalnya, yang pertama, rangka tulang rawan, tidak terjadi proses pengulangan sejati, contoh chondrosti, hiu dan pari.
dua rangka tulang sejati. Pada mulanya adalah tulang rawan, kemudian mengalami osifikasi, ostiasis, teleosti seperti ikan mas, mujair, dan lain-lain. Jadi, ikan tulang rawan seluruh tulang rawan. Ikan tulang sejati sebagian besar dibentuk dari tulang rawan yang mengalami osifikasi. Rangka ikan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rangka aksial, tulang tengkorak atau skull, tulang belakang atau vertebrata, dan tulang lusuk atau coste. Dua, visceral, meliputi semua bagian tulang lengkung, pinsang, dan derivatnya. Tiga, rangka appendicular, sirip dan tulang-tulang pelekatnya. Berikut ini merupakan rangka ikan dan bagian-bagiannya. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Seterusnya, vertebrata dan costa. Vertebrata berkembang sejak embrio, berasal dari sklerotom yang ada di sekeliling notochorda dan batang saraf. Berikut ini gambar rangka visceral aort atau salmogenery. Rangka appendicular yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya. Sirip tulang DCA, sirip berpasangan P dan V, elasmobranche. Sirip tunggal disokong keping tulang rawan disebut basalia di bagian bawah. Radialia terletak di atas basalia, dekat dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sirip berpasangan disokong oleh tulang rawan, gelang bahu, coracoscapular, bentuk U dan V. Disokong tulang rawan, tempat menempel basi petergium, rawan basal atau aksial. Berikut gambar serta bagian-bagiannya. Yang pertama, suprascapula, 2, scapula, 3, coracoid, 4, sirip pectoral, 5, rawan pelvic, 6, basi petergium, 7, basal atau aksial, 8, clasper, 9, sirip ventral. Adapun rangka dapat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, external skeleton, sisik kulit, jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping, tutup pinsang, dan appendiks. Dua, internal skeleton, rangka aksial, membran penghubung, organ bagian luar dan bagian belakang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.